di mante. Cara lain deh, ay. Bismillah ya, kita hadapin mereka. Tapi kenapa kamu pakai kebaya? Udah, lu nggak usah bahas ini dulu ya. Sekarang kita fokus. Yuk. Polisi! Arul! Lu gak apa-apa kan? Dona, kamu yang panggil polisi? Iya, untung aja polisinya cepet datang. Gua khawatir tahu. Kita ke rumah sakit ya, gua takut lu luka-luka. Kalau luka dalam atau gimana kan bahaya. Aku gak apa-apa kok. Beneran? Iya, makasih ya kamu udah panggil polisi tadi. Iya, sama-sama. Itu sial sepele. Yang penting, kamu gak apa-apa. Ay, kamu cemburu sama mereka? Apaan sih lu? Gue gak cemburu. Ngapain sih cemburu sama si Bikes sama si Dona itu? Denger ya, gue gak cemburu. Ngapain juga gue cemburu sama mereka? Gue gak ada urusan sama mereka. Gak usah Bikes lu, minggir. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang-pulang bukannya salim, kok malah cemberut sih? Ih, Mami apaan sih? Pakai nanya-nanya. Aku lagi kesel. Bikes tahu enggak? Emang kamu tuh dari mana? Mami teleponin, enggak aktif. Gimana mau aktif, Mami? Lihat nih, handphone-nya udah rusak tuh, terbelah jadi dua. Oh, alah. Itu handphone apa poni sih kok terbelah dua? Ini sih, Mami. Wes, jangan cemberut aja, nanti Mami beliin yang baru ya. Bin baru Mi. Mami memang like the best for you. Tapi nanti ya tunggu urusan papi udah beres dulu ya. Iya, makasih Mi. Enak aja ganti HP. Lu kagak tahu kalau orang tua lagi susah. Ih, papi apaan sih? Datang-datang udah mare-mare. Lagi ada masalah. Ya wajar aja Anwar. Lu tuh selalu bikin susah, kagak pernah lu bisa bikin seneng papi. Bikin masalah mulu. Papi jahat, papi tega. Yaudah, kalau Andor cuma bikin masalah, Andor kabur. Sono. Serius, Pi? Iya. Yeah. Oke, fix. Anwar get out from our home. Anwar. Udah, deh, biarin aja. Papi gimana sih, kok tega banget. Nanti kalau Anwar kabur beneran gimana?